Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dari keluarga besar Kabupaten Cirebon meliputi kerabat, keluarga dari Kabupaten, keluarga dari Cirebon, keluarga dari Makassarnya, dan para lainnya adalah seluruh keluarga kerabat famili dari Kabupaten Cirebon. Yang mana pada malam hari ini didasari dari hati nurani yang paling dalam, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, tanpa ada muatan politis, kami atas nama tidak jauh dari keluarga Kesultanan Cirebon ingin membacakan pernyataan sikap terkait daripada polemik yang berkembang akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Kesultanan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Kesultanan Cirebon menyatakan bahwa satu, kami keturunan Kesultanan Cirebon yang garis keturunan langsung dari Kanjeng Gusti Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon berkewajiban meluruskan nasab Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Dua, adapun indikasi akan diadakannya penobatan Sultan Kasepuhan Cirebon di Keraton Kasepuhan Cirebon, kami tidak bertanggung jawab atas penobatan Saudara Lukman Julkaidi sebagai Sultan Kasepuhan, karena yang bersangkutan bukan nasab atau keturunan langsung dari Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ketiga, kami menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melihat dan tidak berpihak dalam urusan internal keluarga besar kami. Demikian pernyataan sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangka penolakan terhadap penobatan atau seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, keluarga, wargi, famili, kerabat, keturunan Kanjeng Gusti Syekh Syarif Hidayatullah sangat prihatin dengan fenomena yang terjadi ketika mangkatnya salah satu tokoh sultan yang ada di
Cirebon dalam hal ini adalah Kesultanan Kasepuhan. Namun ketika sejarah yang sudah diketahui bersama, konon ceritanya ada sejarah peteng. Dengan mangkatnya beliau, sejarah peteng ini dibuka dan terungkap. Insya Allah tidak menjadi peteng kembali. Kita akan berupaya dengan kerabat Kesultanan Cirebon yang belum merapat juga insya Allah akan merapat bersama-sama dengan kami, yaitu meluruskan sejarah. Jadi jangan sampai kita menanggung dosa kepada, terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada nenek moyang kita, panutan kita, yaitu Kanjeng Gusti Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau memang kita mengetahui berdasarkan data-data yang ada, benar katakan benar, salah katakan salah, tegakkan sebuah kebenaran. Dalam hal ini, dengan dibacakannya pernyataan sikap, dan saya secara pribadi nampi dauh mendapatkan tugas, yaitu kepada dari keluarga besar Kesultanan Cirebon, kerabat Kesultanan Cirebon, untuk memberikan sebuah pernyataan. Alhamdulillah, di tempat yang agung, tempat yang dimuliakan oleh kita semua, wabil khusus adalah kita yang seiman, yaitu yang beragama Islam, di mana beliau adalah tokoh penyebaran agama Islam, bukan saja di tanah Cirebon, tapi milik sudah skalanya adalah internasional ataupun dunia. Pada hari ini kita bersama-sama mencari sebuah kebenaran dalam upaya menentukan tadi pernyataan sikap untuk meluruskan sejarah. Jadi sejarah peteng insya Allah sudah dibuka, tinggal bagaimana kita sebagai keturunan langsung Kanjeng Gusti Syekh Syarif Hidayatullah beserta para aulia yang ada di sini untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Terkait tiga kelompok, tiga kubu yang berkonflik, posisi keluarga besar di sini ada di mana? Ada Kuda Putih, Rajo, sama Lupan. Kami tidak ada berpihak pada beliau-beliau, karena tidak ada keterkaitan dengan beliau. Sikap kami membacakan pernyataan sikap, yaitu yang menurut naskah ataupun menurut silsilah garis keturunan Kanjeng Gusti Syekh Syarif Hidayatullah mempunyai kewajiban, berkewajiban untuk meluruskan. Jadi kami mohon maaf tidak ada berada dalam pihak manapun, upayanya adalah meluruskan. Ini loh, adapun nanti hasilnya ya kita pecahkan bersama berdasarkan baik secara ilmiah maupun secara apa namanya itu, pengesahan dengan naskah-naskah atau silsilah yang ada untuk mengungkap daripada sejarah tadi. Harusnya sinyalemennya harus mudah ditangkap. Pada hari ini kita membuat sebuah pernyataan sikap atas nama Nampi Dawuh Wargi Kesultanan Cirebon, maka sudah bisa dipastikan bahwa bila terjadi penobatan, pengukuhan, pelantikan kepada yang bukan keturunan Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati, maka sikap kami menolak. Diterima atau tidak, terserah. Tapi kita punya sikap seperti itu. Di poin 3 menyampaikan pada pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terlibat. Upayanya seperti apa, Mak? Barangkali dari mulai pembacaan sikap ini, kami akan berupaya membuat konsolidasi, baik itu secara surat kepada pemerintah-pemerintah terkait, pusat, daerah, pusat, provinsi, dan daerah,
untuk menjelaskan pernyataan sikap dari kami semua. Sip. Ada lagi? Cukup. Guys. Cukup. Saya syarif Ayatullah, siapa yang pantas? Maka sudah siapkan. Saya. Siapa gitu sosok sultan? Itu ada di session selanjutnya, Mas. Siap. Itu ada di session selanjutnya. Yang jelas ada. Ya, bikin penasaran aja. Tugas kami, tugas kami hanyalah membuka jalan. Bukan membuka konflik. Kami tidak menginginkan adanya sebuah konflik baik dari kalangan manapun. Sah-sah saja ada dari kubu A, kubu B, kubu C. Kami punya versi sendiri dari kerabat keturunan Kesultanan Cirebon. Tentunya yang sudah tidak diragukan lagi garis keturunan darah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu. Thank you.